Pemirsa, ratusan ribu pil double L disita dari seorang pengedar di Kediri, Jawa Timur. Pelaku mengaku mendapatkan pil dari seorang napi di sebuah lapas di wilayah Pati, Jawa Tengah. Ribuan pil double L ditunjukkan pada awak media. Tak tanggung-tanggung jumlahnya mencapai 132.000 butir pil. Pil disita aparat Satres Narkoba Polres Kediri, Jawa Timur dari KA warga desa Dharma Wulan. Pelaku ditangkap setelah terbukti mengedarkan pil double L. Tersangka mengaku ratusan ribu pil narkoba ini didapat dari seorang warga binaan lembaga pemasyarakatan di Pati, Jawa Tengah. Pil dikirim melalui ekspedisi bis secara bertahap. Ini modusnya yaitu dengan menerima paket dari seseorang melalui ekspedisi bus. Ini jaringan LP di Pati. Sebelumnya tersangka ini memang pernah berteman dengan salah satu napi yang ada di LP sehingga masih menjalin komunikasi. Tersangka ditahan di Mapolres Kediri dan terancam penjara 15 tahun atau denda 1,5 miliar rupiah. Polisi kini menyelidiki jaringan narkoba di balik lapas di wilayah Pati ini. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio melaporkan.